telah banyak tugas dan prestasi telah ditorehkan oleh Kopaska dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Prajurit yang memiliki kualifikasi peperangan laut khusus teruslah mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai kekuatan pertahanan matra laut yang disegani. Saya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista, beserta seluruh staf Pusmomal, mengucapkan selamat ulang tahun Komando Pasukan Katak ke-62. Kopaska sebagai prajurit peperangan laut khusus siap mendukung tugas TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Maju. Tanhana Signa Tansirna. Jalas Pepa, Jaya Mahe!